kita akan membuat hand sanitizer, guys, ya. Ini juga inovasi lagi, membuat hand sanitizer dengan bahan lidah buaya dan jeruk nipis. Nah, lidah buayanya ada berapa? Coba dihitung, Nak. Ada 3 lidah buaya, kemudian jeruk nipisnya ada berapa? 6. Ada 6. Itu nanti difungsikan semua? Tidak. Oh, tidak, ya. Nah, ini sampel, ya. Teknologi tepat guna. Seperti itu kira-kira. Kemudian ini ada alkohol. Alkohol itu macam-macam. Kemudian alkohol yang digunakan adalah alkohol 70%. Ingat, alkohol 70%. Nah, kita akan segera memperagakan bagaimana membuat hand sanitizer menggunakan bahan lidah buaya dan jeruk nipis. Ayo, Dek, silakan diperagakan. Nah, yang pertama jelas mencuci. Mencuci lidah buaya, dan mencuci harus dengan air mengalir. Nah, seperti ini. Ini mencuci lidah buaya dengan air mengalir. Kemudian dikupas, mengupasnya hati-hati. Seperti itu. Nah, kira-kira jurusnya itu lebih mudah seperti mengupas apa, ya? Mengupas buah mangga. Enggak juga sih, buah mangga itu agak gede. Ini kecil lidah buaya. Nah, setelah selesai mengupas, ya, ini di apa ini sini? Ditiris. Apa? Diiris, ya. Diiris, ya. Betul, diiris. Diiris. Nah. Diiris sehingga menjadi lebih kecil. Setelah selesai diiris agak halus sepertinya, ya, diiris, ya. Diiris, kemudian dimasukkan ke blender. Ini, yuk coba masukkan ke blender. Nah, masukkan ke blender. Belum? Nah. Jangan ragu-ragu, langsung masukkan aja ke blender. Seperti itu. Nah, di blender. Nah. Jadinya begitu, ya. Saya seperti ini, seperti pernah melihat hasil blenderannya itu. Sudah berbusa, sudah, kan? Sekarang disaring. Nah, disaring seperti biasa, pakai saringan yang biasa digunakan untuk masak itu. Nah, kemudian jangan membandingkan apa mudahnya menyaring lidah buaya ini seperti mudahnya menyaring air yang ada semutnya. Oh, tidak. Ini susah menyaring lidah buaya itu. Kayak menyaring madu itu, kan, lah. Silakan dipindah. Biar jatuh. Ini letakkan aja sini. Letakkan terus. Sudah cukup ini. Ya. Silakan digeser. Ini kemana? Nah, ini geser. Nah, gitu. Nah, dibantu oleh ibu guru. Ibu guru pembimbing inovasi. Agak. Ini membuatnya sedikit, guys, ya, karena hanya untuk demo. Nanti apabila ingin membuat dalam jumlah skala besar, nanti bisa mencoba di rumah dengan menggunakan perbandingan 2-1. Yang 2 mana? Yang 2 alkoholnya. Yang apa? Yang 2 satunya. Lidah buaya 60 mili. Lidah buaya 60 mili, lidah buayanya yang ini tadi, ya. Ini 60 mili, kemudian apalagi? Jeruk nipis 15 mili. Jeruk nipis 15 mili, berarti harus memeras dulu. Nah, itu diperas 15 mili, kemudian alkoholnya 180 mili. 180 mili lah itu. Silahkan diingat-ingat untuk adik-adik yang ingin membuat hand sanitizer di rumah secara mandiri tentunya. Ngiris jeruk untuk diperas itu juga ada ilmunya. Jadi yang apa namanya, yang tengahnya itu jangan diikutkan. Nah, oke, okay, kita, guys, mengambil lidah buayanya, guys, 60 mili, ya. Ini pakai gelas ukur, ya. Ini gelas ukur, ya, namanya 60 mili. Dilihat pada angka 60, berhenti pada angka 60. Nah, 60 sudah belum? 60, dilihat angka 60 masih di sini. Terus. Anggaplah 60, ya, anggap 60. Sudah. Kurang. Ya, yes, 60, ya, itu. Terus 30. Nah, sudah itu. Terus tambahkan 15. Jadi kan tambah ini disaring dulu di sini. Kita saring karena ada bijinya. Air ini. Nah, kita saring.
Ini enak ya, ya. Digoyang-goyang. Goyang-goyang karena ada bekas lidah buaya di sini. Dari 60 ditambah 15 jadi 75. Masukkan agar menjadi 75. Yuk. Belum 75. Nah, terus. Terus apa lagi? Nah, setelah itu alkohol 180. Di sini sudah 100, ini sudah diangkat 80. Jadi tinggal kita mencampurkan ke sini. Campurkan. 180 ini 100 ini 80 sudah. Iya, iya, iya. Langsung dituang di situ. Terus itu alkohol, guys. Jangan diminum. Itu alkohol untuk cuci tangan. Nah, seperti itu. Satu lagi, alkoholnya langsung alkoholnya dimasukkan sini, kemudian larutan yang di gelas ukur dimasukkan juga ke situ, ke mangkok apa itu sini. Mangkok ukur. Gelas ukur. Nah, yang gelas ukur kan ini. Ini apa ini? Anu imitasi Pak. Plak terus semuanya, Zor. Nah, terus habis itu diapakan? Diaduk. Diaduk. Itu siap untuk digunakan. Oh, diaduk. Pakai apa? Adukannya? Pakai ini, sayang. Pakai ini. Diambil. Nah, adukan blender itu. Diaduk hingga rata. Nah, dah. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ini ditempatkan di sini. Bisa ditempatkan di sini. Nah, ayo. Coba saya buktikan ya. Ini baunya. Iya. Narasinya pas ode, kalau tidak memiliki alkohol atau etanol, bisa juga etanol. Dua bahan itu pun jadi sebagai hand sanitizer. Oh iya. Pelan-pelan. Serut. Jangan grogi. Kalian hanya di hanya disuruh untuk menuang hand sanitizer, bukan menuang sesuatu yang membahayakan. Terlalu penuh, kembalikan. Kembalikan. Disontak nerang ati, sithik. Lagi itu nanti masih. Hop. Nah. Itu kan ada selangnya itu loh masalahnya. Sampai sebatas hitamnya aja itu nanti. Terus, Zor, sampai sebatas hitamnya, terus nanti berhenti. Oh, hop, nah, dah. Tuh. Ya. Ditutup. Nah. Dicoba ke tangannya. Ini, guys, ya. Silakan dicoba. Rasanya dingin-dingin enggak, coba? Lagi. Terus. Nah, iya. Ada dingin-dinginnya? Iya. Ya, karena itu alkohol. Oh. Nah. Ayo dicoba enggak, Wer? Coba. Ayo. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dicoba. Hand sanitizer made in siswa SMP Negeri 1 Karangrejo. Nah, coba silakan letakkan di meja wadahnya itu. Nggak bisa berdiri dia. Oh, yes, gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini ya sudah diletakkan di wadah. Nah, wadahnya juga imut, lucu dan bisa dibawa kemana-mana. Dan adik-adik juga di dalam menjaga kesehatan atau kebersihan. Disarankan untuk membawa hand sanitizer. Oke, terima kasih.